Halo guys, balik lagi ke channel gue Rizky Alfian. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari uang di internet. Nah, dengan kita menempelkan situs dan kita bisa mendapatkan uang. Seperti biasa di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Nah, oke, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, di sini kita sudah disediakan seperti biasa mengisi formulir, terus first name, last name, dan lalu kita isi terlebih dahulu. Terus di sini teman-teman jangan mengisi surname yang sama. Kalau saya yang terlalu pendek. Karena kalau terlalu pendek ya jadi dan saya di situ terlalu pendek, terus saya ulangi lagi. Sebelumnya sih nggak tahu kalau username nggak boleh kependekan. Terus kita ulangi terlebih dahulu passwordnya. Setelah itu country, negara countrynya kita pilih Indonesia. Klik I'm not a robot, saya bukan robot. Setelah itu klik submit. Nah, di bagian submit ini ada pemberitahuan kalau username saya terlalu pendek, harus minimal 5 username, 5 huruf, terserah mau angka mau huruf, pihak Safelengku tidak memaksimalkan harus huruf semua. Setelah itu klik I'm not robot lagi, klik submit. Nah, di sini teman-teman sudah bisa login terlebih dahulu. Untuk klik sign in, dan teman-teman akan dihadapkan dengan dashboard yang seperti ini. Klik next terus sampai selesai, lalu klik done. Nah, seperti ini dashboardnya. Mungkin bagi teman-teman semua sudah ada yang tahu, tapi di sini saya menjelaskan. Nah, di sini cara bagaimana sistem kerjanya yaitu kita disuruh untuk menempelkan link di bagian yang atas tersebut, yang log URL. Teman-teman boleh menempelkan link apapun, tidak harus link yang dianjurkan oleh pihak Safelengku. Kita coba menggunakan link yang shares Google. Teman-teman bisa menggunakan link apapun itu linknya. Setelah itu klik tempel, fotokopi. Nah, kita klik paste di bagian atas yang bergambarkan logo pesawat tersebut. Setelah itu tunggu beberapa saat supaya men-shorten untuk memendekkan link. Nah, setelah linknya jadi, teman-teman tinggal klik copy. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menyebarkan di akun media sosial teman-teman. Oh, terlebih dahulu kita
Card payment method di sini bisa menggunakan berbagai sistem pembayaran. Nah, di sini ada berbagai macam bank. Kalau saya biasa menggunakan bank BCA atau bank BRI. Sesuai rekening bank yang teman-teman miliki di sini. Nah, teman-teman juga bisa membayarnya atau mewidenya melalui pulsa, al operator, terus ada dompet digital seperti OVO, Kupai, dan Dana. Nah, karena kalau di PayPal kan tadi ada di bagian dashboard depan ada PayPal. Tapi untuk bagian di country Indonesia belum tersedia untuk di withdrawnya melalui PayPal. Nah, di sini ada seperti PayPal itu kan biasa everyday 1 sampai 15 jam dana sudah masuk. Kalau yang lainnya kan nunggu sampai 3 atau 7 hari baru dana masuk ke rekening atau dompet digital kita. Mungkin untuk teman-teman semua udah ada yang paham atau sudah malah mengerjakannya. Untuk teman-teman yang masih penasaran, langsung silakan saja klik link di bagian deskripsi bawah. Untuk metode penarikannya yaitu kalau nggak salah sekitar minimal sekitar 3,7 dolar baru kita bisa mewidenya. Nah, di sini ada bagian CPM. CPM this month, di sini menggunakan sistem CPM yang artinya kita mendapatkan komisi dari CPM tersebut sebesar kalau nggak salah 10%. Nah, di sini teman-teman ke kerjanya pergi ke sistem mailing. Nah, di sini juga ada laporan bagi siapa saja yang mengklik earning kita di sini mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 1 bulan full laporan datanya. Sistemnya berarti seperti sistem CPA, sistem pemasaran. Tapi untuk saya sarankan untuk seperti biasa, kalau aplikasi situs web seperti ini banyak iklannya, kalau nggak menipu itu banyak iklannya guys. Kalau phishing berarti iklan itu nggak ada, bahkan plus nggak ada sama sekali iklan, itu tanda-tanda salah satu terdeteksi phishing. Nah, ini seperti ini contohnya. Contoh artikel-artikel yang di tadi sorten oleh save linkku. Teman-teman di sini untuk menunggu terus klik I'm not robot. Setelah itu klik ready to continue. Nah, di sini your link is almost ready. Nah, di sini getting link. Cat link. Mungkin dari teman-teman semua sudah mengetahui dan bisa menuyul dari aplikasi dari situs ini. Nah, saya sarankan sih kalau teman-teman mau menuyul atau mau mengerjakan sendiri, teman-teman harus minimal itu WD sudah dua kali, jadi akun tidak keban. Kalau teman-teman baru mau withdrawnya sekitar satu kali atau bahkan belum pernah WD, teman-teman akunnya akan diban atau dihapus dari pihak SafeLinko karena terdeteksi kecurangan.
Dan di situ pihak ChefLinkku merasa dirugikan karena pemasarannya tidak bekerja sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk di sini bagian invite teman-teman bisa di bagian user afiliasinya. Di sini teman-teman langsung klik copy saja, langsung sebarkan. Nah, di sini teman-teman bisa update terlebih dahulu email, terus current password jika teman-teman mau mengubahnya. Passwordnya atau lupa password. Lalu di bagian profil teman-teman di sini mengisi username bisa diganti, terus kontak WhatsApp, nomor phone, alamat, terus kota, stats, dan stats itu negara kita, terus diisi, nggak diisi juga nggak apa-apa. Terus komisi dari kode referral yang kita bagikan itu sekitar 1% dari referralnya. Jadi kalau teman-teman membagikan, kalau teman-teman yang udah mendaftar tapi belum ada referralnya, itu tandanya komisi referral untuk teman-teman dari yang dibagikan belum ada pemasukan di ChefLinkku. Nah, seperti ini earning this month, update earning setiap hari, terus view-nya itu di bagian view this month itu ada beberapa hari, satu hari berapa orang yang mengunjungi situs ChefLinkku. Tapi untuk teman-teman di sini tuh saran saya untuk disebarkan ke sosial media. Oke, sekian, terima kasih penjelasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next time on my video.